rasanya tadi betul-betul tempat tulang. Assalamualaikum guys, hari ini kita order bulu tempat tulang. Siap ada COD nih guys. Saya terbayang ada 2 ekor sih, karena banyak juga ya, kalau 2 kilo. Ini banyak juga guys. 1 2 Oh my god. 3 4 5 6 7 ekor. Pinter guys. So, hari ini kita mau try masak dulu. Try 1 ekor guys. Ekornya melambai-lambai di luar. Dan sekilo 15 ribu. Hai kakak, hai. Minum apa tuh? Minum susu, udah habis. Udah habis. Oke, okay, bye. Bagus tuh, 15 ringgit dalam 1 kilo. So, bye. 2 kilo dapat ya, bye. Bye. 2 kilo, 30 ringgit. Tapi ada cas pengantaran, 3 ringgit jadi 33. Tapi balu lah, banyak rupanya 2 kilo. Alright guys, jom kita masak. Macam gila nih guys. Dia punya bentuk sudah dibelah. Pokoknya senang lah kalau mau masak nih, masak bulu tanpa tulang. Sudah sisiknya dibuang, sudah dibelah, ada tulang lagi. Tinggal kita cuci guys. Begini lah mau bersih. Tinggal kita masak. Ikut selera. Memang bersih, tidak ada sisik. Tulang pun tiada. Selamat untuk anak-anak. Tinggal kita make up dia, lepas itu kita goreng. Siap, memang senang dan praktis. Kita mandikan dia garam dulu sama asam jawa, rendam sekejap sambil tunggu dia. Dia apa tuh lembut, sebab dia keras bu. Lupa tadi kasih keluar guys. Kalau tuh pikir mau masuk. Guys, kita panaskan minyak dulu dan kita kasih makeup dulu. Di bawah ini cantik jelita nih. Tempat tulangnya. Kasih makeup. Foundation tidak cukup lagi, tambah lagi dengan lagi oke, cantik sudah nampak. Kita gurih dulu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terlipat. Sambal wajib, tomato, lada, bawang merah, bawang putih. Blend sekali. Masukkan minyak. Cara koboi. Masukkan garam. Saya suka simpan perasaan. Jom makan guys.